Oke, jadi kembali lagi di channel Putri Cam. Dan ini tuh vlog pertama kali di awal tahun baru. Jadi di awal tahun baru ini aku bakal nge-vlog sama sesuatu yang berbeda lah, sama seseorang juga yang baru. Dan orangnya tuh lagi every time you walk into the room, got me feeling crazy, shut my heart, boom boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Try not to breathe, 1, 2, 3. Try not to freak. Hi guys. Jadi Dimas tuh bad mood karena aku tuh kelamaan banget pakai jabnya. Aku tuh pakai jab dari yang 3 sampai sekarang ya berapa? 5. Jadi Dimas tuh, jadi tuh kayak yaudah serah bisa atau enggak. Jadi tuh dia dari tadi cuma dia yang gak pede sendiri sama dirinya. Ya, aneh gitu. Itu lanjutan dari konten dong pajama kok pakai hijab. Dan dulu kan 2000 berapa sih kita betul? Udah 2000, pokoknya sebelum corona tuh berarti tahun 2016 kalau nggak salah. Iya kan 2019 nggak apa kan salah yang pertama dong pajama pakai hijab. Dan itu yang kejutannya yang kedua. Nah dan ini part keduanya kita nggak ke mall, jadi kita tuh lihat danau. Kita lihat danau gitu. Kayak jadi tuh danau, di sini tuh ada danau gitu. Harusnya tuh lebih dekat gitu. Nanti kita bakal kesana ya sayang, kita bakal kesana. Dan itu luas banget. Lihat nih apanya bagus-bagus kan. Agak sih kita tuh langsung aja. Dan aku tuh belum makan. Nanti kita bakal makan juga ya sayang. Oh kita bakal nyari makan di sini kalau enggak yang Putri pengen itu ya enggak tahu di mana tempatnya. Kita sendiri. Oh yaudah. Ya, kita turun. Let's go. Oke, jadi kita mau masuk ke dalam. Harus vaksin enggak sih? Kan enggak sih? Oke, harus. Guys, terus aku gak pede pakai hijab. Dan itu kita rekam pakai HP. Dan terus papa nggak pakai masker. Tumben aku biasa tuh kayak udah nggak apa gitu pakai masker. Ini kenapa saya bangga banget ya? Jadi Dimas, kita nggak tahu kan tuh. Udah teman-teman, ya udah. Dari sini tuh banyak banget yang olahraga. Kita yaudah kan sih cuma mau buat video aja, kita aku pakai hijab gitu. Oke, jadi kita habis ini mau ngapain lagi sih? Kita mau kemana? Kita mau jalan muter sana. Kita benar mau muter sampai sana. Kita mau muter habis dari mana? Muter sana. Sampai sana gitu. Habis itu kita mau makan. Terus? Udah. Kita ngapain lagi? Di sini nggak ada mainan kayak piri-piri pemotamot sih. Piri-piri pemampas sih. Yang kayak sepeda-sepeda kecil. Nggak ada tuh ini buat sepeda olahraga ini kan cerita buat. Orang kayak dan danaunya. Oke guys. Ini tuh beli tadi kepingan ini kayak salah kostum. Ya salah kostum banget di sini tuh. Ya nggak apa karena kita kan di sini tujuannya buat video bukan buat olahraga. Dan di sini bebas juga orang kalau sama buat video gitu. Dan juga tuh sebenarnya bingung ngapain. Jadi kita kayak kita ngapain gitu. Kita mau kita kaca yang deket po. Oke atau yang mau di kopi berdiri. Iya, aku mau ke sana. Ya. Hari kita dapat tempat duduk. Dari sini tuh bingung mau kemana sih? Kita bingung mau kemana lagi? Di sini tuh gak ada apa-apa. Kita gak tahu mau ngapain. Dan di situ, coba kita berenang sih. Berani nggak? Apa saya ternyata? Tadi tak lapin terus. Jadi kita mau ngapain di sini? Gak tau, di sini kita orang aja. Jadi tuh kita bingung mau kemana. Dan aku nyalain Putri untuk kita pulang langsung. Lompat ke sini, terus lari. Udah sampai ke parkiran. Oke. Bangun, ayo cepet. Bangun. Bingung mau ngapain guys. Jadi, mau kemana? Basah. Jangan kasih air. Oke. Kita gak mau muter ke sana, emang kita tujuannya cuma liat danau. Terus kita mau makan di situ aja. Coba kita mau parkiran ini pindah ke sana. Kita lihat kalau misalnya tempatnya bagus kita makan sana. Kalau aku tuh bingung mau lepas hijab atau pasti pakai hijab. Kita berada di sini kan 24 jam sayang. Kita emang gak 24 jam sayang. Jadi mau karmai dulu di sini. Kita comeback ke mobil karena kita sudah sangat bingung mau kemana, mau ngapain karena cuma danau doang, gak ada yang bisa di yaudah gitu, kita ngapain gitu. Ini kita ngambil makan roti. Ini
akhirnya tadi abis ada yang nangis, Putri gak tahu kenapa. Kamu kenapa abis nangis? Karena kamu... Dimas jahat banget, gak boleh gitu. Aku gak salah apa-apa, sayang. Kalian siapapun, gak boleh gitu. Putri masih nangis, lihat tuh. Udah aku gak salah apa-apa, saya gamparin aku dua kali lagi. Kamu salah tau, Maket, aku lupa. Mau lihat ke danau, nanti tuh kok di danau gitu nah, kita sambil makan ya, sayang. Makan sore, kita makan kebab, terus minum kopi. Terus lihat ada bebek-bebek, terus ada bebek-bebeknya. Angsa bebek gitu kan. Itu gak ada, kayak kalau air doang. Airnya juga gak, yang gerak kan tenang kan. Nah, disini cuma dibuat orang lari-lari. Dan kita disini cuma dengerin orang, Pak. Orang lewat sama pasang. Itu disini kita lagi percakapannya mereka doang. Kita duduk doang tadi. Oke, guys, kita mau on the way ke kopi birik. Akhirnya kita mesti beli kopi birik karena tadi kalau di sini kayak sama aja gitu sense vibe-nya ya. Jadi kita pindah ke kopi birik. Dan tempatnya yang kita tuju tuh kayak 2,6 km. 5,7. Oh, nambah 5,7 gitu dari sini. 6,4. Tambah lagi datang lu. Iya. Oke, kita udah memasukin tempat kopi biriknya, sayang ya. Kita udah masuk sini dan udah gelap. Tapi banyak banget ya, tadi gelap gitu. Padahal tuh masih terang kok di luar sana tuh. Kalian lihat di luar sana tuh masih terang. Tapi di situ kayak gelap banget. Kita kayak mau ke gunung tau. Kita baru keluar dari hutannya. Belum, masih jauh. Ternyata itu hidden game ya, sayang. Hidden game itu. Kita sampai di kopi birik. Oke. Oke, jadi kita mau pesan makan dulu. Di sini tuh ada makanan apa aja? Ini di tempat mana? Nanti kakak yang ambil sendiri deh ini deh. Di sana ngambilnya. Jadi kamu yang ambil sendiri itu? Iya, iya, ini yang bisa plus mana. Kita mau makan yang lain. Di sini kita sama view-nya sawah, benar-benar sawah. Pas lagi di kopi, jadi di kopi gitu. Oke, jadi di sini tuh aku makan bihun, sayur kacang, lelenya tuh tumbuh. Putri makan ini. Ini pepper spinach. Itu udah maghrib biasanya. Dan kita di sini mau makan dulu. Guys, jadi kita selesai makan. Nih kita nih mau pulang karena mesin panas cukup besar. Itu sampai jam 7 dan itu udah malam juga. Dan situ enggak ada pencahayaan yang itu banget kayak remang-remang. Jadi kita mau pulang aja di sini. Dan kalau misalnya kalian suka aku kita bahas video kayak gini kan bisa komen aja di bawah. Kita jangan jadi buat dulu baca micap lagi, komen. Jadi jangan soalnya aku ribet banget sama micap yang lain aja. Misalnya kayak kak udah lupa jam apa atau kak bakal main ini dong atau apa. Kalau misalnya pokoknya yang belum pernah kita lakuin sama tahun sebelumnya kalian bisa komen di bawah buat tahun ini tuh kita harus lakuin apa aja. Jadi sampai selesai videonya jangan lupa like, komen, subscribe, bye.